Hai, assalamualaikum. Hai. Selamat pagi semua. Saya menempuh jam, yang mana jam ini dia memakan masa selama 10 minit jugalah. Ini baru jam kat sini, belum jam dekat traffic light 199. Ya Rabbi, kalau kat traffic light 199 tu guys, saya rasa macam serius lah. Saya je fikir satu benda. Kalau kita bawa kereta, kenapa orang yang potong lane, potong queue orang kata, potong queue lah kan, orang yang potong queue ni dianggap bukan satu jenayah yang berat ataupun bukanlah satu jenayah? Korang rasa kenapa? Kenapa kenapa orang yang potong lane, potong queue, contohlah saya tengah drive kan, tengah drive berada di jalan yang betul kan, lepas tu ada kiri ni ada satu, ada satu jalan yang mana emergency lane, and then ada kereta, tiga kereta zoo dalam street sampai hujung sana, betul dia masuk balik kanan, dia masuk balik lorong kita. Kenapa dia orang tidak dianggap sebagai satu jenayah yang berat? Dan itu buatkan saya terfikir sampai sekarang. Mana mana keadilan yang sepatutnya orang yang dah tunggu lama, mereka sepatutnya dapat dulu, tapi kenapa orang yang potong dapat masuk juga? So benda tu jadi persoalan dekat sini. Waalaikumsalam. Hai, assalamualaikum. Hello, waalaikumsalam Saf. Hello Adam. Tu sebab bengok kau selemah. Maksudnya itulah. Kalau korang cakap bengok kau selemah, kita fikir balik. Kalau kita nak salahkan pihak pihak yang berkuasa, apa aku jagut ni kan, pihak yang berkuasa, kenapa kita tak bertanyakan kepada diri kita sendiri? Macam contoh, kenapa kita kena potong lane lah? Kenapa? Polis pun macam tak ada guna. Tak boleh. Kalau korang cakap macam tu, okay, macam ni lah, okay, kita tak boleh nak, kita tak, saya tak boleh nak menghalang pandangan korang. Tak apa, kita buka lagi. Polis pun macam tak ada, okay. Kalau kita nak bercakap isu polis pun tak ada, yang menggunakan jalan raya sepatutnya pun olah penunggang motosikal, pembonceng motosikal, penunggang kereta, bukan tunggang, pembawa kereta, pembawa kenderaan berat. Kadang kita perlu tanya pada diri kita, buat apa aku potong lane? Tapi akan ada jawapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada jawapan juga. Jawapan dia di antaranya ialah sekati aku lah, aku potong lane. Aku bijak mengendalikan jalan ini. Aku tahu lah jalan ni ada jalan shortcut-shortcut bagai. So macam kalau ada tu, aku boleh lah cut lah sikit kan masa kan. Sedangkan tak ada pun kat masa sangat pun. Yelah, at least lah kat masa dalam 30 saat lah. Masalahnya, kalau kat masa 30 saat sekalipun, kita menggunakan jalan lorong orang yang betul-betul memerlukan, tapi kita khianat benda tu. So kalau macam tu, apa pula yang terjadi kan? Sebab itulah saya nasihatkan para pembawa kereta dekat sana, pembawa kenderaan-kenderaan berat khususnya lah, pembawa apa, pembawa pula, penunggang, penunggang motosikal pun sama juga. Tapi penunggang motosikal bahayanya nyawa diorang, sebabnya penunggang motosikal dia masuk kanan kiri, kanan kiri tanpa memikirkan keselamatan. Taulah dia pergi keselamatan diorang, tapi bagi saya bahayalah.
jangan ambil masuk saja. At least bunyikan horn lah kalau nak tukar lane ke, ataupun kalau nak sprint around jam ke. Takut nanti kereta tiba-tiba tukar lane, pop, langgar kan. Pemandu tu penting diri sendiri. Betul. Orang yang mementingkan diri sendiri ni orang yang bagus ke tak? Orang yang pentingkan diri sendiri ni adalah orang yang tak bagus. Tapi kita perlu fikir juga. Kita perlu fikir lagi. Kita fikir-fikir. Okay. Orang yang pentingkan diri sendiri, terkadangnya mereka ni bukan sengaja. Bukan sengaja mementingkan diri. Kadang mereka diajar daripada kecil untuk belajar pentingkan diri dan berasa dominan tentang diri mereka. At last, apa yang jadi? Mereka menganiayai mereka yang lain. Apa nak jadi kat dunia akhir zaman ni? Waalaikumsalam. Itulah yang saya rasa muskil, yang saya rasa pelik. Macam mana boleh ada satu, macam mana nak kata, satu tabiat di mana kita menggunakan emergency lane bukan kerana urusan yang emergency. Terus saya terfikir diri saya, kenapa? Dan saya pun kadang bila tengah jam and then saya nak cepat, saya teringin lah saya nak guna emergency lane. Serius saya teringin. Siapa kata tak teringin kan? Tapi sejauh mana kita boleh guna emergency lane? Kita dah menggunakan hak orang lain. Kalau kita dah menggunakan hak orang lain, tak ke dikira kita dah zalimi orang lain yang menggunakan, yang perlu menggunakan? Yelah, memang dia kata lah, dah tak ada orang, aku lalu je lah, kejap je pun kan. Tak boleh. Tapi kalau ada 1,000,000 orang macam kita, kalau ada 1,000,000 orang macam kita, itu elok lah dikira Allah bagi nak kita sedar sebenarnya perasaan untuk potong lane tu ada pada kita. Ni kalau ada 1,000,000 orang macam kita, 1,000,000 orang guna emergency lane, habis siapa yang nak guna jalan utama? Ha, nampak tak? Hello, assalamualaikum. Hai. Wahsha. Anik Muhaya. And welcome to, tu macam India bunyi kan. And welcome to my live session. Ketika ini saya sanggup masuk kelas lambat, tunggu kawan pasal kena merangkan cikgu. Okay, kalau isu tu pula, okay, sanggup lah kena marah. Apa, kena marah kan dengan cikgu sebab tunggu kawan kan. Itu tak, itu pandangan kurang. Tapi pandangan saya, kalau kita lambat, itu salah kita, bukan salah orang lain. Dan kita patut take the blame. Nak kata orang lain salah sebab orang lain tu lambat, tak boleh. Sebab kenapa kita tunggu dia? Kenapa kita tunggu dia? So kalau kita rasa macam kita tunggu dia, lepas tu kita kena marah dengan cikgu kan, salah siapa? Sebab tu lah, jangan put blame on others. Kalau kita fikir macam ya, aku dah sepatutnya orang yang datang. Ya Allah, cantik je kereta belakang ni. Kalau lah kita ni jenis yang orang apa, orang yang okay, menghargai lah kan, orang yang menghargai masa. Pernah dengar tak satu pepatah orang Inggeris? Dia kata, if you are on time, you are late. Maksudnya, kalau betul-betul macam saya sampai pukul 7.58, saya sampai 7.57, saya sampai 7.56 kan, yelah, on time lah tu, awal 4 minit lah. Awal 4 minit, ya, dikira macam okay lah. Tapi kalau on time, pukul sampai, saya sampai betul-betul pukul 8. Contoh saya kerja pukul 8 kan, sampai betul-betul pukul 8, you are late. So saya nasihat kat diri saya, jangan datang lewat. Kalau betul-betul kita rasa macam benda tu penting dan itu tanggungjawab dan amanah kita, Kita perlu betul-betul tangani dengan secara profesional lah. Jangan kita salahkan orang lain. Oh, kena marah dengan majikan, kena marah dengan cikgu, kena marah dengan mak ayah sebab kita lambat. And then kita lambat pun bersebab orang lain. Habis tu kalau kita rasa orang lain tu masalah, kenapa kita perlu tunggu dia?
kita kan ada kaki, kita ada jiwa, kita ada jantung, kita ada badan sendiri untuk kita gerakkan. Kalau kita rasa benda tu penting dan takut untuk masuk lewat, jangan masuk lewat. Dan datanglah awal, datanglah awal 10 minit, awal 20 minit pun boleh, tak ada masalah. Kita ni kalau datang awal, tak rugi. Kalau kita datang lewat, itu rugi. Okay. Wow. Tu lah, saya pelik lah sekarang. Kenapa main masuk je, lepas tu dia tak bagi horn ke? Apa penciptaan horn ni sebenarnya? Apa sebab cipta dia ni? Horn, signal, tangan kita ni untuk bagi syarat apa, kalau motor. Please lah, gunakanlah. Dia tak kisah tau pasal kereta remuk. Saya tak kisah pasal kereta remuk. Saya tak kisah pasal apa, kereta ni ada hilang apa-apa ke, macam cek mirror pecah ke apa kan. Tak kisah, cuma nyawa. Nyawa kita ni satu je. Tak boleh nak dijual beli. Tak ada nak tukar ganti. Tak boleh. Nama awak, contoh nama awak Ali. Awak mati, nama awak dah habis dah. Awak tinggalkan nama je lah. Ali dulu banyak berjasa. Daripada nama Ali jadi arwah Ali. So macam, nyawa ni penting tak? Nyawa ni penting. Berapa ramai yang sayang korang? Berapa ramai yang sayang diri kita? Tapi kita sendiri tak tahu, tak sedar. Contohlah kita rasa mak ayah kita tak sayang kita. Korang percayalah cakap saya. Kalau korang mati, mak korang ada lagi, mak korang akan sedih sangat. Mak ayah kita akan sedih. Sebab apa? Korang ingat senang ke nak lahirkan korang? Ingat lahirkan korang macam mana? Lahirkan korang dah kandung 9 bulan, pap, tiba-tiba, anak aku dah keluar, petik jari, tap, pap, lahir. Tak ada. Perlu dengan kaedah scissor ada. Ya Allah. Saya tengok apa? Saya tengok mak saya cerita lah kan. Dia macam menahan kesakitan yang teramat lah. Dan dia tunjuk dia punya bekas tu, saya macam sebab saya seorang je. Saya dalam adik-beradik, saya seorang je lahir scissor. Caesarian. Cerita ayat Caesarian. Dengan nama dia kan. Boleh tak? Boleh apa tu? Lain dah settle belum? Dah ada cerita lah. Cuma itulah, saya mengharapkan, sayangilah jiwa anda. Sayangilah jiwa anda, sahabat-sahabat semua. Cerita nak kurang, cerita nak kurang habiskan masa dengan cara, habiskan masa korang ni dengan cara korang mati di tempat yang salah. Yelah, maksudnya korang mati di tempat yang sepatutnya korang tak perlu pun mati. Jaga. Ini bukan isu apa, ajal maut dekat tempat tu, bukan. Isu dia lah, kalau awak tak berusaha, kalau awak dah tahu dah benda tu berbahaya, awak drive dah laju and then awak tak bagi signal, awak dah tahu kesalahan awak. So please sedar dan jangan buat benda tu. You know what? Ramai dekat luar sana yang sayang kita. Serius, yang memerlukan kita. Okay, even kalau cakap tak sayang lah, yang memerlukan kita, ramai lagi masyarakat yang kat luar sana yang muda daripada kita, kawan-kawan kita, adik-adik kita, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang memerlukan bantuan kita. Kalau bukan kita yang bantu diorang, siapa lagi? Ini bukan soal aku handle bahagian ni je, so benda lain aku tak handle. Tak boleh macam tu. Hablum minannas. Dengan semua orang kita perlu buat baik. Kalau kita tak buat baik dengan orang, dunia akan pecah lah. Umat akan tak bersatu. Tahu tak macam mana Islam ni terhidup dengan penyatuannya ummah? Kalau dikumpulkan 1.8 bilion manusia yang ada, kalaulah dikumpulkan 1.8 bilion manusia, orang Islam, orang Islam Allah, 2/3 contohlah, 2/3 orang Islam dalam dunia ni kita kumpul, kuat agama Islam. Tapi nak buat macam mana? Sesama Islam sendiri pun kita gaduh, salah faham, berperang, berpecah. Even di satu kesalahan lah, yalah, walaupun kesalahan tu besar. Nak minta kata-kata semangat sikit boleh? Boleh, tak ada masalah. Okay, baik. Kata-kata semangat.
apa yang membuatkan saya bersemangat setiap kali saya down, saya memikirkan satu benda. Macam contoh kan, saya okay, hari ni sesi sedih-sedih sikit lah. Saya tulis lah. Seksi motivasi diri. Kadang saya manusia kot, manusia simple. Mereka, kita ni ada perasaan sedih tiba-tiba, ada perasaan gembira, ada perasaan marah, ada perasaan down, stress dan sebagainya. Macam-macam perasaan yang Allah ciptakan dekat manusia. Sebab itulah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia ini diciptakan sebaik-baik ciptaan. Apa kita nak mengeluh lah, best ni jadi buruk, best ni jadi ni, best ni jadi tu. Kalau kita seronok, kalau kita cakap lah, seronok lah cakap benda macam tu kan, best jadi burung dapat terbang bagai. Maksudnya kita tak menghargai diri kita sendiri. Kita tidak terlalu menghargai, menyayangi diri kita sendiri. Kita selalu membanding-bandingkan kita dengan benda lain. Contoh burung best lah sebab boleh terbang, lembu sebab tak boleh kerja, kambing sebab tak boleh. Kalau kita cakap macam tu selalu, apa kurangnya diri kita? Orang lain, binatang lain pun kalau diorang boleh cakap, diorang mesti akan cakap, Aku nak jadi manusia yang mana ada kerja, yang mana ada keluarga, dan boleh bersenang lenang, bergembira, boleh dalam, yalah, boleh buat satu benda yang diorang suka, ada akal, boleh mentadbir dan sebagainya. Jadi kita hadirkan rasa syukur dekat dalam diri kita, yang mana yes, first be proud of yourself, be yourself, tapi sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita cakap be yourself, sama je dengan orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam akan cakap be yourself, trust yourself, kan, yakin pada diri korang semua. Tapi apa yang membezakan kita dengan orang yang bukan Islam, orang yang tak ada agama, bukan yang pakcik ni, apa beza kita dengan orang yang tidak mengenali Islam, orang yang tak tahu tentang Islam? Beza dia ialah trust yourself, build yourself, be yourself, confident for yourself, tapi sesuai dengan syariat Islam. Contoh, yang perempuan, yang wanita dah tahu dah sebenarnya tutup aurat itu benda yang wajib, bukan benda yang sunat, bukan benda yang fardu kifayah. Tak, benda wajib yang perlu dibuat. Tapi kalau tengok akhir zaman ni, buka tudung rasa macam tak ada apa-apa. Senang buka tudung. Buka tudung tu umpama macam dia tak tahu sebenarnya tudung tu aurat. Maksud saya rambut tu aurat. Dan ada juga yang pakai tudung tapi macam tak pakai tudung. Ada juga yang pakai tudung tapi macam rambut je tudung. Macam-macam lah. Orang kata fashion, tapi fashion tu biar berpada-pada lah. Jangan sampai kita nak ikut trend, sampai kita lupa asal-usul, sampai kita lupa syariat Islam, apa yang Allah dah gariskan. Tutup rambut, tutup semuanya untuk bagi wanita, tinggalkan muka dan tapak tangan saja. Tapi apa yang kita buat? Buka semua. Ya, memang itu aset wanita, itu yang membuatkan mereka yakin dengan diri mereka. Tapi sampai bila? Allah, sedihnya orang ni buat sandwich telur RM3. Saya tunjuk korang sekejap. Sedih. Betul. Kau nampak orang ni, dia ada telefon. Telefon ni telefon murah je. Dia jual sandwich telur. Kadang perlu, kita perlu berbangga kat diri kita. Ya Allah, sedih. Kenapa?
Itu yang saya nak korang, kita ni sedar, hidup ni tak lama. Kita kalau kejar, kejar apa yang kita nak, memang kita akan dapat. Kalau kita kejar, memang kita akan dapat. Tapi kita tak akan pernah rasa puas. Kita nak lagi, lagi, lagi dan lagi. Sampailah satu saat, oh, dah berhijrah, maafkan dia. Oh, dah berhijrah, oh tak apa. Oh, dulu ni dia pompang-pompang, oh, tapi bila dah jadi, dah insaf ke apa, oh, tak ada apa-apa. Tapi bila jadi balik, oh, mula cakap kita buruk-buruk. Sebab apa? Nabi pun sendiri kata, kalau orang tu dah mengaku di Islam, diugut orang tu, diugut bunuh, dan orang itu takut sangat, terkencing-kencing sampai dia kata, aku ini, aku nak masuk Islam, kita tak boleh bunuh dia. Sebab kalau kita salah ijtihad, kita yang salah. Bagi tahu saya, bagi tahu korang, bagi tahu saya, apa yang kat dunia kita tak boleh dapat? Apa? Apa dekat dunia kita tak boleh dapat? Semualah dekat dalam dunia kita boleh dapat. Ada duit, korang boleh beli apa pun. Korang boleh beli wanita, korang boleh beli lelaki untuk puaskan nafsu, korang boleh beli segala-galanya. Kereta, rumah, mak angkat, anak angkat, korang boleh beli. Korang boleh beli semuanya. Tapi apa yang korang tak boleh beli ialah kebahagiaan. Kebahagiaan dalam hidup kita ni, kita tak boleh pilih. Kita perlu usaha untuk mencari dan cari. Kita tak boleh beli, tak boleh beli. Susah nak dapatkan benda ni. Dan orang yang dapatkan satu kebahagiaan yang hakiki dia ialah pada saat dia merasakan yang mana Allah itu cukup bagi dia. Bila dia rasa Allah itu cukup bagi dia, percaya cakap saya, segalanya mencukupi. Dapat satu nikmat, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dapat satu nikmat, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tapi kalau kita the one yang jadi orang macam tu, orang lain akan jadi parasite dalam diri kita. Alah, tak payahlah cakap alhamdulillah pegai, kau bukan solat pun. At least beruntung kot orang yang tak solat tu cakap alhamdulillah. At least tinggal Allah. Berbanding kau cakap macam tu dekat orang, mana boleh macam tu. Sebab tu saya nasihatkan dekat diri saya dan korang semua yang tengok, suka lah untuk saya ingatkan diri saya. Nak dapat apa? Populariti. Nak orang kenal. Sekelip mata buatlah satu benda viral, orang akan kenal. Tapi sampai bila? Sampai bila? Saya tak cakap saya berhenti. Saya tak cakap pun saya berhenti dari sudut macam nak jadi populariti. Tak. Tak. Saya tak, saya tak ada niat pun untuk saya cakap saya berhenti. Tak. Malah saya seronok. Saya berbangga dengan cara saya dapat bagi apa yang saya ada. Ini amal saya. Ini apa yang saya ada. Saya share kat korang. Tapi itulah, kadang terdetik dekat hati saya, dekat diri saya, kenapa manusia ada yang berlaku zalim dekat dalam dunia ni? Kenapa? Orang lain dah baik hati dia, orang lain dah baik, seronok. Tapi sebenarnya, oh, ada kat orang lain yang hancurkan perasaan orang yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu'alam. Okay, itu saja pada saya. Muhasabah diri lah. Pagi-pagi muhasabah diri. Tak payah nak dengar-dengar lagu-lagu macam tu. Contoh lah, lagu-lagu yang lara, lagu-lagu yang bunyi berusukan fitnah, pub, club dan sebagainya. Suka-suka, memang upbeat, ghost. Lagu tu pun sedap lah, uplifting, memang padu lah. Tapi padu-padu pun benda tu tak tenang hati. Music is the best medicine. Memang lah, tak letak Allah nombor satu, sebab tu lah music is the best medicine.
Macam mana nak istiqomah dalam menuntut aurat? Bantu please. Baik. Saya bukan perempuan. Awak boleh rujuk influencer-influencer lain untuk menuntut aurat dengan sempurna. Cara dia macam mana? Cuma bagi saya, saya boleh bagi tips macam mana apa yang saya dah pernah lalui. Saya pernah, dan alhamdulillah sahabat saya yang saya kagumi, dia seorang influencer dan dia sekarang ni menuntut aurat dengan sempurna. Bagus, bagus sangat. Dia siapkan nikop lagi. Pertama sekali, kita perlu pasang niat dan kita perlu sedar bahawa Allah itu satu dan Allah itu segala-galanya. Yang kedua, saya tahu bila kita menutup aurat ni leceh. Yelah, rambut lah khususnya, nak pakai tudung lah, nak kena macam-macam, saya faham benda tu. Saya faham. Tapi kalau kita tengok analogi lah, saya buat satu analogi. Orang nak makan, lapar. Orang lapar mesti nak makan, betul? And then tak ada makanan langsung kat situ. Katakanlah suatu saat dia lapar sangat. Lapar sangat. Betul-betul nak kata dah 5 hari tak makan. Air pun minum sikit. Bibir dah merekak, perut dah sakit. Dia pun ada gastrik, muntah-muntah dan cirit-birit sebagainya. Senar angin masuk dalam perut. Apa agak-agaknya dia akan buat? Dia pasti akan makan. Pastinya akan makan. Mustahil lah tak makan. So dia akan makan apa? Tak ada makanan. Dia akan cari. Carilah macam mana, macam mana adanya makanan kat situ. Kalau ada buah, dia makan buah. Tak ada lauk, nasi ke apa, dia akan makan buah. Sama juga analogi dia. Saya bagi tahu, orang yang nak istiqomah untuk menutup aurat, dia perlu hadirkan rasa cukup ada. Dan dia kena berada di luar zon selesa. Saya tak cakap tudung tu tidak. Saya tak cakap tudung itu orang yang pakai tudung, pakai labur bagai semua, perlu ada ilmu yang tinggi. Saya tak cakap macam tu. Cuma apa saya bagi tahu, memakai tudung itu satu kewajipan. Saya senang cakap lah, tak payah nak cakap. Tak ada ustaz dalam Al-Quran, tak ada pun cakap menutup apa pakai tudung. Ya memanglah. Habis tu kau nak pakai apa? Pakai baldi nak tutup aurat? Tak ada. Tapi isu dia ialah tutuplah aurat. Sama je. Kita ni merasakan diri kita ni, kalau contoh lah, aku tak nak tutup aurat, tunggulah satu saat nanti. Satu saat bila bahagian itu jadi buruk, contoh, Rambut botak habis. Rambut, Allah tak bagi rambut dah. Allah tak bagi rambut, dia botak. Time tu lah. Oh, nak kena pakai tudung. Sebab apa? Malu. Sebab takut nanti orang akan ejek. Aku perempuan tapi aku botak. Aku dah tak sakit tapi aku botak. Okay. Allah bagi ujian, baru pakai tudung. Laki pula nampak lutut, Allah bagi ujian, lutut dia bernanah. Bernanah habis lah. Bernanah habis sampai kan, nak kata macam, kalau terdedah dengan terdedah dengan udara, dia akan jadi macam menanah-nanah kan. Okay, kita faham soal tu. Kita faham soal Allah bagi ujian dekat bahagian tu supaya apa? Dia tutup aurat. And then dia pakai seluar panjang. Bila pakai seluar panjang, so benda tu solve the problem lah. Sebab apa? Sebabnya dan menutup daripada angin lalu. So bila angin lalu, tak ada kena lah. Sebab dia pakai seluar yang panjang kan. Jadi sama juga. Sama je. Bila orang yang memakai tudung dan tak nak, bila orang yang tak nak pakai tudung ni, simple je. Dia tengah berada dalam zon selesa. Rambut dia cantik, muka dia cantik, hidung dia cantik, mata dia cantik. Betul lah, memang cantik pun. Bagus.
ciptaan Allah, semua je cantik. Kita ni pun handsome, kita pun cantik. Setiap pada seorang yang tengok ni semua, korang semua handsome, korang semua cantik, korang semua lawa lah. Allah punya ciptaan lawa. Lawa, ada mulut, ada hidung. Hidung ni bukan made in plastik eh. Ni orang Melayu punya eh. Orang Melayu, dia bukan orang Korea. Orang Melayu apa? Walaupun tak straight lah, walaupun tak straight, tapi boleh lah, nampak lah. Nampak tu nampak kan, style kan. Lepas apa, kening ni, kening ni style eh, kening saya. Kening kan, kening mata-mata. Ingat mata ni, ada spare part ke? Kalau ada spare part, memang lah ada spare part. Tapi tu bukan kita punya. Itu orang lain punya. Apa lagi? Ni, double chin ni semua. Semua Allah bagi ni. Semua Allah bagi. Telinga. Yes. So just be proud of yourself. Tak payah nak risau apa orang lain kata. Okay, bagus, bagus. Tapi isu dia lah menutup aurat. Be proud of yourself sesuai dengan syariat Islam. Ingat ayat saya. Be proud of yourself. Be yourself. Confident yourself. Sesuai dengan syariat Islam. Wallahualam. Okay. Itu saja daripada saya. Nanti saya live lagi. Saya apa? Saya nak pergi kelas dulu. Dalam pukul 10 nanti kita dating lagi. Okey, insya-Allah. Bye, assalamualaikum. Bye.